Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bertemu dengan para jenderal pemimpin militernya pada saat peluru kendali membombardir wilayah Ukraina. Vladimir Putin menghabiskan sebagian besar waktunya pada hari Jumat di markas besar operasi militer khusus untuk mendiskusikan rencana tentang langkah Rusia selanjutnya. Menurut laporan, beberapa pejabat militer Ukraina mengklaim Rusia merencanakan lagi serangan terhadap Ukraina yang mungkin dilakukan awal tahun depan. Sebelumnya, serangan Rusia pada jaringan listrik Ukraina telah membuat jutaan orang hidup dalam kegelapan. Cuplikan dari pertempuran hari Jumat menunjukkan Vladimir Putin didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Angkatan Bersenjata Valery Gerasimov. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!